Hai murid-murid, jom kita mulakan kelas kita pada hari ini. Unit 14, kata tunggal, tajuk Jasa Nenekku Terhadap Negara. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, cikgu berharap murid-murid dapat memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tunggal dengan betul. Baiklah murid-murid, tengok buku teks jilid 2 muka surat 11. Kata tunggal, apa yang dimaksudkan dengan kata tunggal? Kata tunggal ialah perkataan yang terdiri daripada satu kata dasar yang mempunyai makna tersendiri. Contoh, cat, bola, jalan dan negara. Baiklah murid-murid, teliti gambar. Terdapat 4 gambar di situ. Mari kita tengok gambar yang pertama. Apakah kata tunggal yang diberikan? Kata tunggal yang diberikan ialah orang, zinc, masuk. Ayat kata tunggal bagi gambar pertama ini terdapat dalam dialog antara Alice dan ibu. Mari kita baca bersama-sama. Ibu, tolonglah bercerita tentang pengorbanan nenek kepada negara suatu masa dahulu. Alice, dahulu nenek kamu seorang pejuang. Nenek bertugas sebagai anggota polis sebelum merdeka. Pada masa itu, nenek dan beberapa orang polis lelaki bertugas di pondok yang berbumbung zinc. Nenek menjaga pintu untuk masuk ke kampung. Jadi, kata tunggal bagi orang, zinc dan masuk telah dibina di dalam perbualan ibu dan Alice. Gambar kedua pula, kata tunggalnya ialah cuaca, wanita dan kanak-kanak. Baik, di sini murid-murid hendaklah membina ayat menggunakan kata tunggal yang diberikan. Mari kita bincang sama-sama. Nenek bekerja semasa cuaca panas. Nenek memeriksa beg seorang wanita. Dua orang kanak-kanak ada bersama dengan wanita itu. Gambar ketiga, kata tunggal ialah doa, makan, minum. Okey, mari kita bina ayat. Nenek makan nasi di pondok jaga. Nenek membaca doa sebelum makan dan minum. Kata tunggal bagi gambar keempat ialah duduk, pingat, bangga. Mari kita bina ayat. Semasa Hari Pahlawan, nenek duduk di atas kerusi. Nenek menerima sebutir pingat. Nenek berasa bangga. Baiklah murid-murid, ini adalah cara untuk membina ayat berdasarkan gambar dengan menggunakan kata tunggal. Sekarang, cikgu hendak kamu buat latihan di dalam buku aktiviti jilid 2, muka surat 13 dan 14. Selamat menjawab!